Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 186. Allah Ta'ala berfirman, man yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa saja yang telah disesati oleh Allah, fala hadiyalahu, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka orang-orang yang tersesat di dalam, dan Allah membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Sungguhnya petunjuk itu datangnya dari Allah. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan taufik dari Allah yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Untuk memperkuat di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjunjung tinggi sunnahnya dan syiarnya agama Islam, serta menghidupkan sunnahnya, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Dia telah memeluk ajaran Islam, baik secara langsung setelah mereka mempelajari dan menghayati di dalam kebenaran agama Islam dengan bermacam-macam cara yang Allah berikan hidayah. Dengan adanya tontonan bola yang ada di mana? Qatar. Jadi Allah memberikan hidayah kepada manusia itu bermacam-macam cara yang Allah keinginkan. Gare-gare bola di Qatar diperlihatkan bagi umat Islam tentang kebenaran agama Islam membawa kedamaian. Sebagai rahmatan lil alamin. Karena banyak isu-isu yang berkembang di Eropa dan berkembang di Amerika tentang kejelekan agama Islam. Tentang kebencian, tentang iri, hasud, dengki dengan agama yang lain. Apabila terjadi sesuatu, Islamlah yang dituduh di dalam melakukan hal-hal yang terjadi. Islamlah yang selalu dipojoki.
Islam akan selalu diam andai kata Islam tidak dijelek-jeleki di dalam tuntunan dan ajarannya. Lihat, di negara Palestina udah puluhan tahun itu rakyat Palestina senantiasa menderita dan hidup dalam keadaan tercekam. Rasa takut yang luar biasa. Seorang anak masih kecil, dia melihat orang tuanya disiksa dan dibunuh. Keluarganya yang masih kecil disiksa dan dibunuh secara terang-terangan, dilihat. Udah terbiasa dilihat orang silih berganti yang bercucuran darahnya dikarenakan mempertahankan tanah air yang dicintai. Hubbul watan minal iman. Belum lama itu di-share di YouTube itu. Share ke grup-grup tentang Islam yang ada di mana? Di Burma ataupun di mana itu? Di Thailand, Yogut atau di daerah perbatasan tuh daerah Cina. Dibantai, dibunuh dan disiksa. Hartanya diambil bahkan di India. Itu. Islam dia enggak komentar apa-apa. Tapi kalau orang yang di luar Islam terbunuh, rame banget orang yang berkomentar jelek tentang agama Islam. Ini enggak boleh. Apalagi di negeri kita, undang-undang negara Republik Indonesia ada undang-undangnya. Enggak boleh sembarangan. Kalau umpama orang di luar Islam melakukan ini dan itu pada tutup mata. Enggak ada yang bicara, TV enggak tayang. Tapi berkaitan dengan tokoh agama, rame enggak? Guru ngaji nyabuli ini dan itu, rame. Sampai 2 minggu itu. Emang enggak ada berita lain? Betul? Betul. Tuh. Jangan dipancing-pancing emosi orang Islam. Makanya itu Qatar itu membentuk keaslian daripada Islam, penuh kedamaian. Dibuka tayangan bola dunia dengan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya kan pada nari itu kelanjang. Ini enggak. Dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan akhlakul karimah, dengan pertanyaan-pertanyaan menurut ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian di pinggir-pinggir jalan protokol itu banyak ayat-ayat Al-Quran. Ada lagi hadis-hadis Nabi. Banyak orang yang di luar Islam, kalau mereka datang, masya Allah, orang Qatar udah kaya raya, orangnya ramah. Ketika tayangan bola waktu maghrib berhenti. Tidak ada di dunia. Kakala terjadi pertandingan lagi seru, tiba-tiba berhenti suara azan. Itu cuma di Qatar doang di dunia. Di Indonesia enggak ada. Di Indonesia enggak ada. Walaupun mayoritas Islam di Indonesia terbesar di dunia. Kenapa kok kita enggak bisa begitu? Karena orang kita mengerti dan paham, tapi sedikit orang yang mengamalkannya dan jarang. Dan dia tidak menyadari tuntunan ajaran yang dianut untuk diamalkan. Itu. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia tidak akan tersesat. Dan barang siapa yang disesati oleh Allah, pala hadialah, dan dia tidak akan mendapatkan hidayah. Tuh, banyak orang yang berdatangan.
kakala waktu ibadah sholat itu pada sholat. Akhirnya sponsor yang dari bermacam-macam negara pada berdatangan, kemudian masuk ke masjid pakai atribut negara mereka. Mereka datang walaupun kecane pendek, enggak diusir dia. Dia melihat dan menghayati, mempelajari, kemudian terketuk hatinya. Banyak orang yang memeluk ajaran Islam gara-gara suara azan. Gara-gara ngelihat orang beruduk datang menuju masjid. Kan mereka datang ke sepatu, pakai sendal rapi, udah mandi. Kenapa datang ke masjid? Harus dicuci tuh. Dari muka, tangan, kepala, telinga, kumur. Masukkan air ke hidung, kemudian basuh kah? Sedangkan sudah bersih. Bersih belum tentu suci. Kalau suci pasti bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Kalau udah kotor, dekil, bau, pasti najis. Pasti najis. Makanya banyak orang memeluk ajaran Islam. Alhamdulillah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Makanya banyak di Eropa itu, banyak orang-orang yang pada memeluk ajaran Islam. Alhamdulillah. Waktu saya belajar di Yaman sono, di Rubat, Darul Mustafa, Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Al-Arif Billah Habib Umar bin Muhammad bin Habib, itu teman-teman saya ada yang dari Jerman, ada yang dari Perancis, ada yang jadi Australia, ada yang dari Burma, ada yang dari Thailand, ada yang di Afrika, ada yang apa? Orang Kanada, ada orang Rusia. Dia datang ke sana cuma bisa baca Al-Quran dan bisa bahasa Arab sedikit-sedikit, cuma tahu nama-nama benda. Tapi mereka mempelajari Islam. Subhanallah, jarak waktu yang begitu singkat, tuh teman saya yang sekelas Ahmed, dia masuk Islam gara-gara ngebomin Irak. Ternyata yang dibunuh itu orang-orang sipil yang tidak berdosa. Katanya di situ ada senjata kimia yang bisa menghancurkan dunia. Mereka presa, ternyata enggak ada. Itu stresnya luar biasa, bertahun-tahun di stres. Kakala datang ngelihat ada orang pakai gamis menuju masjid. Masjid sono kan tertutup kayak model apartemen. Diliatin tentara, keliatin ngelihat, kemudian ada suara azan, dimasuk Islam. Belajar ngaji di Amerika tuh, di New York, kemudian apa? Berangkat ke Suriah untuk belajar bahasa Arab, kemudian ke Yaman. Subhanallah, saya tasmi untuk kitab Qur'annya yang dibaca. Itu 7 bulan 30 juz dia bisa menghafalnya. Cuman waktu berapa? 7 bulan. Telah menghafal 30 juz. Cepat enggak? Cepat. Sedangkan dia sudah tua, umur 50. Sudah tuh? Tua. Tuh. Itulah namanya hidayah dari Allah. Kita udah dapat hidayah, udah dapat taufik di dalam membacanya. Tapi keteguhan menghayati untuk menghafal Al-Quran, udah putus asa duluan. Bahasa Arab susah banget. Saya cuma hafal Fatihah tuh, walaupun merem juga, bangun tidur hafal Pak Ustaz. Betul? Betul. Coba kemudian kita menghafal. Enggak usah 30 juz. Ayat yang biasa, surah yang biasa kita baca. Surah apa? Surah Yasin. Surah apa lagi? Surah Al-Muluk. Dua aja. Yasin amin surah Al-Muluk, apalagi
apal surah waki pada asar. Malam kan kita baca surah Al-Muluk, baca Yasin kan biasa. Kalau ada hajatan, ada orang meninggal, kita baca Yasin. Tuh. Amma juz'ama dah. Amma yatasa'alun anin nabi'il azim sampai surah An-Nas. Alhamdulillah. Tuh doa-doa harian yang diajarkan oleh Rasul. Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan. Ini doa makan kita hafal banget. Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita lupa doa sesudah makan. Tahak doang. Tahak doang. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana waja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami dan memberikan minum kepada kami, dan Allah lah yang telah menjadikan kami termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Doa mau tidur sering kita hafal, tapi sesudah tidur, bangun tidur, banyakkan kita lupa. Bukan situ saja juga lupa. Namanya juga manusia. Apalagi makan pecak gram, lupa tuh kadang-kadang. Kalau makan jam 2 dari pagi belum kena lontong doang. Barang siapa yang disesati oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Lihat paman Nabi Abu Lahab. Dia telah melihat kebenaran yang dibawa oleh keponakannya, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keponakan yang paling dicintai oleh Abu Lahab. Ponakannya yang selalu dibangga-banggakan karena sukses di dalam perdagangan. Ngikutin pamannya yang sukses dalam berdagang sampai ke negeri Syam. Umur 21 tahun Nabi menjadi pemuda pertama kali yang paling sukses di kota Mekah. Karena perdagangannya sangat luas. Ekspor dan impor di dalam perdagangan sampai ke Jordan, Suriah, sampai ke Turki, sampai ke Eropa. Tuh Nabi kaya raya saking cerdasnya di dalam berdagang sebelum Nabi menjadi seorang rasul. Pemuda yang ganteng, yang sopan, yang santun, yang sangat ramah, yang sangat dermawan. Banyak para bapak dan ibu-ibu menghayal diri mereka untuk dijadikan mantu untuk anak gadisnya. Betul gak? Oh, berebutan. Tuh, luar biasa. Akan tetapi pamannya tidak mendapatkan hidayah. Kakala pamannya Abu Lahab meninggal dunia di dalam peperangan Badar ketika sedang sakaratul maut, tubuhnya penuh dengan goresan pedang dan tombak. Diberitahukan oleh sahabat bahwa pamannya Nabi lagi sedang sakaratul maut. Kemudian Nabi menghampirinya. Pamannya udah tergeletak di gurun pasir Badar. Kemudian Nabi memeluknya dan menciumnya penuh dengan darah. Rasa cinta Nabi kepada pam, walaupun seluruh tubuhnya banyak penuh luka, bajunya penuh dengan darah, tapi Nabi memeluk pamannya, adik daripada ayahnya, dan membisikkan telinganya, ya ammi gul la ilaha illallah muhammadur tunji min azabillah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah muhammadur rasulullah, engkau akan selamat daripada azab Allah. Kakalah dalam sakaratul maut, tubuh dalam keadaan lemes, darah keluar begitu banyak. Terdengar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung melek tu Abu Lahab, kemudian mendorong Nabi dengan keras sehingga Nabi jatuh celentang dan memaksakan untuk berdiri dan mengambil pedang yang ada di sampingnya.
untuk membunuh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, karena Allah telah tutup hatinya Abu Lahab. Allah tutup telinganya untuk mendengar-dengar kebaikan-kebaikan. Allah tutup pandangannya sehingga dia tidak melihat kebenaran yang ada di hadapannya, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah yang membawa hidayah junjungan Nabi Muhammad, didorong dengan keras jatuh dan ingin dibunuh. Tiba-tiba ada dua sahabat yang memantau keadaan Nabi, langsung ditebas tuh Abu Lahab sehingga lehernya terputus, pinggang terputus menjadi tiga bagian jasadnya Abu Lahab. Kemudian Nabi melihat dan meneteskan air matanya. Kemudian para sahabat mendekati Nabi. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, amma tardo qaltatu ammaka?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak redha aku bunuh paman kau? Kata Nabi, "Raditu ma qataltah." Ammi, aku redha engkau telah membunuh pamanku. Akan tetapi aku bisiki telinga pamanku agar dia selamat daripada azab Allah, tapi dia ingin membunuhku. Kemudian turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdihi may yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hidayah itu datangnya dari Allah. Kemudian Allah turunkan ayat nih, surah Al-A'raf ayat 186, may yudlillah fala hadiyalah, barang siapa yang disesati oleh Allah maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa yadharuhum bi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Sedangkan Nabi ada di tengah-tengah. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah. Nabi menyampaikan risalah kepada umatnya. Ada di antara mereka yang beriman, ada pula yang tidak beriman dan memusuhi Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan kafir, seperti paman Nabi Abu Lahab. Bahkan Nabi mengatakan, inna fir'auna ummati asaddu min fir'auna Musa. Sungguhnya Fir'aun umatku lebih bengis dan lebih kejam daripada Fir'aunnya Nabi Allah Musa. Tuh Fir'aun Nabi Allah Musa, jutaan orang dibunuh dikarenakan kerja paksa. 120.000 anak bayi yang baru lahir yang tidak berdosa dibunuh oleh Fir'aun karena dia takut kekuasaan yang ratusan tahun dibawa genggamannya, kerajaan dibawa kakinya akan guncang dengan sebab bayi yang lahir nanti akan mengguncangkan istananya dengan sebab mimpi. Api datang dari timur dan ke barat menghancurkan singgasana Fir'aun. Dipanggil itu orang-orang takbir mimpi yang ada di dunia satu persatu. Kemudian salah satu yang datang dari Maroko, dia mengatakan bahwasanya mimpi ini adalah benar. Nanti ada bayi lelaki dari Mesir akan membunuh engkau, akan mengguncangkan istana engkau wahai seorang raja. Dulu di zaman Fir'aun, orang-orang Maroko itu banyak yang mentafsirkan mimpi.